Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Disuruh sholat gak pernah mau, disuruh zakat juga gak mau. Bulan puasa batal melulu, diajak ngaji bilangnya malu. Bocah ngapa ya? Disuruh tobat galakan situ, diajak bener marahan situ. Hari gini kok masih begitu, ayo hijrah jangan pakai nunggu. Bocah ngapa ya? Udah tua masih aja malah sholat lah. Udah tua bolong-bolong puasanya lah. Udah tua masih aja hura-hura lah. Bocah ngapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga ibu-ibu yang di sini, semoga semuanya sehat ibu-ibu ya. Apa kabar semuanya ibu-ibu cantik? Alhamdulillah sehat. Ini baju lebaran ibu ya? Kayak baju lebaran nih Pak Ustadz. Soalnya warnanya masih ngejreng, warna golden gitu ya. Cuman tanya dulu Pak Ustadz, udah lunas apa belum ini ya? Ya, biasanya ibu-ibu kreditan gitu kan, tapi enggak ya. Oke, semuanya sehat ya. Belum lunas ibu? Jujur. Baik, dan pemirsa hari ini kita bersama dengan Bapak Ustadz Ikhwan Nasution. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti bersama dengan Pak Ustadz Ikhwan Nasution kita akan berdiskusi tentang manusia yang rugi di akhirat begitu ya. Bangkrut, rugi alias bangkrut di akhirat. Nah kalau bangkrut artinya sebelumnya punya, iya benar nggak ya Pak Ustadz ya? Jadi kalau bangkrut dalam segi pahala artinya sebelumnya punya pahala. Kalau bangkrut dalam segi harta, berarti sebelumnya punya harta ya Pak Ustadz ya. Nah kita semua pasti ibu-ibu di sini, saya, Pak Ustadz, semua ya Pak Ustadz ya, pasti tidak ada yang mau namanya bangkrut. Nah pemirsa, nanti kita juga akan sesi tanya jawab. Nanti ibu-ibu di sini boleh bertanya dengan Pak Ustadz. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ustadz Ikhwan Nasution untuk tausiah. Baru nanti kita akan sesi tanya jawab. Silakan Pak Ustadz. Baik, makasih Mbak Ranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, ibu-ibu majelis taklim yang berada di studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi, At-tadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kemudian sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasul, kata sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang tak punya dirham, yang tak punya uang, dan juga tak punya aset, yang tak punya kesenangan, tak punya harta di dunia. Kata sahabat. Kemudian Nabi menjawab, jadi Nabi yang bertanya, Nabi juga yang menjawab dari pertanyaan itu. Jadi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada sahabat sekaligus kepada kita. Maka kemudian apa kata Nabi? Qala innal muflisa min ummati,
sungguh orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi. Mereka itu yang ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Pada hari kiamat dia datang bawa pahala. Solatnya, puasanya, zakatnya. Zakat. Dia bawa pahala. Artinya ini orang ahli solat, ahli puasa, ahli zakat. Tapi kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi ketika dia datang bawa pahala puasa, solat, zakat, datang juga orang lain yang nuntut kepada Allah. Wa ya'ti qad syatama hadza. Ya Allah, dia yang bawa pahala solat, puasa, zakat itu, dia dulu pernah menghinaku. Wa qadzafa hadza, datang juga orang lain. Ya Allah, dia dulu pernah menuduhku, memfitnahku. Wa akala mal hadza, ya Allah, dia pernah ngambil hartaku. Dia pernah minjam uang tapi tak kembali. Kemudian wasafa kadama hadza, ya Allah, dia pernah melukaiku. Dia pernah membunuhku. Wa daraba hadza, ya Allah, dia pernah memukulku. Apa yang terjadi? Yang terjadi kata Nabi, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Akhirnya kata Nabi, diambillah pahala kebaikan tadi, pahala sholat yang dia bawa, pahala puasa, pahala zakat yang dia bawa tadi, diambil untuk apa? Diserahkan kepada orang yang tadi dia hina, dia fitnah, dia ambil hartanya, tidak kembalikan, yang dia bunuh, yang dia pukul, ya zolimi. Kata Nabi, hatta faniyat hasanatuhu, sampai habis loh pahalanya, ya Allah. Sampai habis pahala yang dia bawa tadi di awal ketika hari kiamat dia bawa. Habis pahalanya kata Nabi. Qabla ayyukda ma'alai. Pahala habis tapi yang nuntut kepada Allah masih ada. Masih banyak. Masih banyak. Ya Allah, dia dulu pernah mukul aku. Belum selesai ya Allah, aku belum terima. Maka apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi. Ukhiza min khotoyahu. Diambillah dosa orang yang kita zalimi tadi, dosa orang yang kita sakiti ketika di dunia karena kita tidak selesaikan di dunia. Faturihat alaih, akhirnya dosa orang yang kita zalimi dilemparkan kepada dia. Faturiha finnar, akhirnya orang itu dimasukkan ke neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ini hadis kalau kita pahami ngeri-ngeri sedap ya, Mbak Arhantia. Ngeri-ngeri ya. Ngeri luar biasa. Jadi yang disebut Nabi ada orang bangkrut itu. Kalaulah orang yang tak sholat, tentu wajar dia masuk neraka. Karena kenapa? Dia dapat azab ketika dia meninggalkan perintah Allah. Tak puasa, tak zakat, ya wajar dia masuk neraka. Ini yang masuk neraka, mereka berarti yang disebut Nabi, dia sholat, dia puasa, zakat. Artinya dia bawa pahala banyak. Tapi pahalanya itu justru hanya untuk menembus dosanya yang dia buat kepada siapa? Kepada sesama manusia. Saudara. Maka pelajaran hadis ini berarti apa hadis ini? Satu, ternyata orang bangkrut itu bukan urusan dunia. Kalau bangkrut di dunia, mungkin satu tahun, dua tahun ke depan kita bisa jadi orang kaya kembali. Jadi bangkrut di dunia tidak ada hubungan nanti bangkrut di akhirat. Tapi Nabi memberikan ini pelajaran, kebangkrutan itu sesungguhnya di akhirat nanti. Dan kejadiannya bukan hari ini. Tapi kejadiannya kapan? Di akhirat. Jadi kenapa Nabi sampaikan untuk jadi peringatan kepada kita agar jangan sampai kita jadi orang bangkrut loh nanti di akhirat. Nanti di akhirat, Pak Ustaz. Kita sudah sholat nih. Kita sudah puasa Ramadan, ditambah lagi puasa sunnah Syawal, mungkin puasa sunnah-sunnah lain, kita sudah zakat kemarin. Maka pahala itu jangan sampai hanya untuk menembus dosa kepada manusia. Maka ini jadi pelajaran, oh ternyata jauh lebih berat ketika kita punya dosa kepada manusia. Karena ketika hari ini kita mungkin pernah menghina orang, membuli orang, atau mungkin kita membuat sakit hati orang. Mungkin dia diam hari ini di dunia. Tapi dia ngadu kepada Allah, ya Allah, mak si Anu dulu pernah menghina aku, ya Allah. Mentang-mentang bajuku kredit, ya Allah, misalnya kan. Dia ngadu kepada Allah. Kemudian, maka itulah. Menyesal saya. Misal itu kan contohnya itu, Mbak. Akhirnya apa yang terjadi? Maka orang-orang yang dizalimi hari ini di dunia mungkin dia tidak akan membalas, tapi dia pasti akan nuntut kepada Allah. Kenapa? Itu yang disebut alaihissallahu bihakamil hakimin. Bukankah Allah itu seadil-adilnya hakim? Jadi kesalahan hari ini yang kita tidak selesaikan di dunia, mereka akan nuntut kepada Allah. Maka apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Man kana indahu mazlamatun li akhi. Siapa yang punya zalim, yang berbuat salah kepada saudaranya, temannya, kerabatnya, siapapun,
Maka kata Nabi, falyatahallalhu minha, segera minta halalkan, segera minta maaf, segera diselesaikan di dunia. Kenapa kata Nabi? Fa innahu laisa sama dinar wala dirham. Karena ingat kata Nabi, nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Iya. Tidak ada uang untuk menebus kesalahan. Tidak ada uang untuk menebus kesalahan kita hari ini. Nanti di akhirat tak ada uang. Kalau hari ini di dunia, hari ini kita di dunia, mungkin kita buat salah, kita bisa kasih THR ya, ya Mbak. Mungkin orang itu sudah maafkan karena THR sudah diberikan. Tapi nanti di akhirat tak ada uang kata Nabi. Satu-satunya kesalahan yang kita lakukan itu ditebusnya bagaimana? Hanya dengan pahala. Dengan pahala kita, kita berikan kepada orang itu, dosa orang itu diberikan kepada kita. Itulah satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ketika kita punya dosa kepada manusia. Maka ini menjadi pelajaran kepada kita. Oh, jangan sampai ya kita hanya baik kepada Allah, sholat, puasa, zakat, tapi ternyata kita jahat kepada manusia. Maka diingatkan kepada kita, duribat alaihimu zillatu aina masukifu illa bihablil minallah wa hablil minannas. Kita itu senantiasa berada dalam kehinaan ketika kita abaikan dua hubungan, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Artinya dua hubungan ini dijaga, ini bukan pilihan. Bukan hanya aku mau baik sama Allah, aku mau sholat, puasa, tapi kepada manusia jahat. Bukan. Dua hubungan ini, dua-duanya wajib harus kita dilihat. Jaga. Hablum minallah, kita wajib taat pada Allah. Sholat kita, puasa, zakat, hubungan kepada Allah. Tapi kepada manusia, hendaknya juga jangan diabaikan. Karena kenapa? Karena tadi dosa kepada manusia ternyata jauh lebih panjang urusannya. Nanti di akhirat. Akhirat. Begitu ya. Mbak Ranti. Subhanallah. Ibu-ibu, gimana Bu, ngeri nggak Bu? Karena gini Pak Ustadz, kadang kita ngerasa udah tadi benar Pak Ustadz bilang kita udah puasa, udah sholat, bla 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 gitu ya, melaksanakan semua ibadah, tapi ternyata terkadang kita mungkin khilaf atau apa, ternyata orang sakit hati Pak Ustadz, nanti di akhirnya dituntut gimana tuh ibu-ibu ya. Masya Allah, semoga kita semuanya terampuni di sini ya Allah. Ini udah boleh kita untuk tanya jawab Pak Ustadz ya. Boleh. Kami persilakan kepada ibu yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, orang yang bangkrut di nanti akhirat. Di akhirat. Tadi Pak Ustadz sudah ceritakan ya, ngeri-ngeri sedap Pak Ustadz bilang. Silakan, sebutkan nama dan poin pertanyaannya. Langsung? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Berta dari Majelis Anabah, pengajian Anabah Ustadz. Mau bertanya, ini kan masalah yang Ustadz bilang tadi ngeri-ngeri sedap kan ceritanya. Jadi agak dingin nih badan dengar cerita Pak Ustadz. Merinding gitu ya, merinding. Iya. Ini Pak Ustadz, kita kan siapa, bukan, ini cerita ada teman juga. Dia berhutang. Yang dihutangi itu sudah meninggal Pak Ustadz. Itu gimana ahli warisnya, apa kita membayar atau mau membayar juga mungkin dia kemarin kan belum ada uangnya mungkin ya. Sampailah ibu yang dia hutang itu meninggal kan. Jadi dia bercerita, yuk camano kami nak bayarnya dah yuk. Takutlah yang cerita sama Pak Ustadz kan mungkin dia dengar-dengar juga dari Ustadz-Ustadz lain kali ya. Jadi iya kita kan gak terlalu dalam soal agama ya Ustadz ya. Nanti lah kita tanya ke Ustadz mungkin ini kebetulan udah Ustadz ceritakan kan. Nah itu yang ditanyakan Pak Ustadz itu, gimana cara kita membayarnya atau sampaikah kita membayar kalau pada ahli waris nih anaknya itu hutang yang kita berhutang sama ibunya yang sudah meninggal itu apakah sudah beres atau masih ada nanti-nantinya itu Pak Ustadz? Masih ditagi, itu masih ditagi gitu takut ya? Kan? Kita udah bayar ternyata kan ibunya masih, udah meninggal Ustadz. Masih ditagi sama ibunya nanti gitu di, ya? Kata Pak Ustadz nanti dipotong dari pahala-pahala kita kan? Iya, iya. Yang sudah kita berzakat, yang sudah kita banyak ngasih sedekah kan? Kayak gitu, nah itu gimana Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Berta. Silakan Pak Ustadz dijawab. Baik, hutang ya. Hutang itu wajib dibayar. Karena perkara hutang ini betul perkara yang paling panjang urusannya. Maka ada ayat tentang hutang itu dalam Quran surah Al-Baqarah, surat terpanjang. Di ayat 282 itu ayat yang paling panjang. Seolah-olah kesannya hutang ini panjang yang urusannya. Panjang urusannya gitu. Jadi kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza, hai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Kata Allah, kalau kamu melakukan akad hutang, maka tulislah, kata Allah. Jadi salah satu sunnah berhutang itu harus ditulis. Apa hikmahnya ditulis? Hikmahnya
ketika misal kita mati, maka tulisan itu menjadi alat bukti kepada ahli waris untuk membayarkan hutang. Jadi sunnahnya hutang itu ditulis, sunnahnya hutang itu ada saksi, agar jangan sampai ketika kita mati, orang tidak tahu kita punya hutang. Nah, hutang ini, bayangkan ada satu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ketika aku mati syahid, apakah aku masuk sorga? Kata Nabi, ya masuk sorga, kecuali satu. Kecuali ada hutang, Mbak Ranti. Bayangkan, orang mati syahid. Puncaknya nikmat mati itu mati syahid. Ya. Mati syahid itu matinya tanpa hisab, insya Allah. Dia masuk sorga tanpa hisab. Ketika dia mati syahid, tak perlu dimandikan, dikafankan, dia cukup disolatkan, dikuburkan. Karena kemuliaan mati syahid. Tapi orang mati syahid sekalipun, itu menjadi terhalang dia masuk surga ketika perkara hutang. Maka disebut Nabi dalam hadis, nafsul mu'min mu'allaqatun baina samai wal ard hatta yukdo anhu. Orang yang mati itu tersiksa dia sampai dibayarkan hutangnya. Nah, bagaimana tadi kita berhutang, orang yang hutangi meninggal. Maka tetap walaupun dia meninggal, wajib kita bayar hutang. Jangan ada orang anggap, alhamdulillah dia sudah meninggal, hutang lunas. Kan ada menganggap seolah-olah kalau hutang orang yang ngasih hutang meninggal lunas, bukan. Ya. Tergantung akad ya. Jadi walaupun kayak di bank juga ya Mbak Ranti, di bank itu bukan serta-merta lunas, tapi kan ada yang membayarnya. Yang membayarnya kan asuransi, bukan otomatis lunas. Nah, hutang berarti tetap dibayar walaupun orang yang menghutangi meninggal. Bagaimana cara membayar? Bayarkan kepada ahli warisnya. Bagaimana kalau misalnya ahli warisnya tak ada? Dia hidup seorang diri, dia memberi hutang kepada kita. Ahli warisnya tak ada seorang pun. Hutang itu tetap dibayar, tetap dibayar. Kepada siapa? Bayarnya kepada Allah. Bagaimana caranya? Bayarnya dengan kita infakkan. Kita bayar infak, misal ke masjid, kita bayar ke infak ke yatim. Ya Allah, aku membayar hutang si A. Si A sudah meninggal. Ini ku bayar di jalanmu. Ya Allah, ini infaknya si A sebagai penebus hutangku. Jadi ketika dia meninggal, ahli warisnya pun tak ada, tetap kita bayar kepada Allah. Kenapa? Karena hukum hutang wajib dibayar, kecuali kalau dia mengatakan lunas. Nah, ketika kita tidak bayar, itu tadi menjadi siksa. Ketika kita tidak bayar, kita terhalang masuk surga. Bayangkan, terhalang kita masuk surga. Maka ada hadis Nabi juga menyebutkan, man faraqa ruhul jasad, siapa berpisah roh dari jasadnya, artinya ketika dia mati. Wa huwa bariun min salasin, dan dia bebas dari tiga perkara. Nabi katakan dakhal jannah, dia berhak masuk surga. Mati bebas dari tiga perkara. Satu, minal ghulul, matinya tidak syirik kepada Allah. Dua, wal kibar, matinya tidak sombong. Tiga, mati wadain, matinya tidak membawa hutang. Jadi matinya tidak membawa hutang, dia dijamin ada hak dia masuk surga. Bagaimana ketika ada hutang? Maka tadilah dia akan nuntut kepada Allah. Diambillah pahala-pahala kita. Bukan berarti kita tak punya pahala. Pahala kita ada. Tapi pahala tapi kita diambil untuk menebus dosa kita. Maka perkara hutang ini perkara yang sangat bahaya ketika kita remehkan. Hari ini mungkin banyak kita meremehkan hutang. Mungkin karena dia enggak nagih. Ah, si A enggak nagih. Ya, dulu kita ketika ngutang nangis-nangis. Kan ada itu kan. Kita punya penyakit ketika ngutang nangis-nangis. Iya. Pakai obat tetes mata. Giliran yang nagih. Akhirnya gantian. Yang nagih ikut dia nangis. Saking susahnya bayar hutang. Padahal hutang itu ya Allah. Na'udzubillah. Sampai menghalang kita masuk surga. Walaupun banyak pahala kita. Begitu Mbak Ranti. Iya. Jadi begitu ya Bu Berta. Bisa dibayar untuk ahli warisnya. Iya. Atau kalau memang tidak ada ahli warisnya. Infakkan. Iya, begitu, dengan niat untuk membayar hutang. Betul. Begitu ya. Sudah aman ya, jadi bisa dijelaskan seperti itu kepada temannya. Ada lagi kan yang persilahkan? Siapa? Ayah, yang mana? Oke, ayo pikir-pikirlah dulu pertanyaannya apa gitu. Ini pengalaman pribadi Pak Ustadz, jadi begini. Ketika kita menghutangi orang gitu ya, kadang begini, kita mungkin untuk menagihnya, ini kita lanjut aja dulu ke pertanyaan ya, tapi jawabannya nanti setelah jeda iklan Pak Ustadz. Siap. Jadi pada saat kita menghutangi orang dan kita melihat memang kemampuannya tidak ada untuk bayar hutang kepada kita, lalu kita meniatkan langsung di hati kita, sudahlah itu saya anggap sedekah atau zakat saja. Apakah itu boleh atau tidak, tapi dijawabnya setelah jeda iklan ya Pak Ustadz ya. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.